Jadi ayat yang ke-13 kita cuba baca dengan hati yang lapang, hati yang ya Allah, meyakini janji Allah, ya. Tengok ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktharahum la ya'lamun. Kami pulangkan balik, kami kembalikan dia kepada ibunya, kay taqarra 'aynuha, supaya senang hati dia, supaya terubat jiwa dia. Wala tahzan, jangan sedih lagi. Wali ta'lam, dan semoga kamu tahu, anna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti. Ya Allah, siapalah kita si bodoh yang nak apa, yang nak mempertikaikan janji Allah? Siapakah kita si jahil, si lemah ini yang nak meragukan janji Allah yang maha baik? Anna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Walakin, tetapi, aktharahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan orang tidak meyakini, tidak mengetahui, tidak mahu mendalami, tidak mahu menghayati betapa janji Allah itu adalah benar. Jadi subhanallah tuan-puan, ya, yang tadi ustazah sebut, bagaimana ayat sampai 13 ayat yang kita tadabur surah Al-Qasas ini nak menanam keyakinan kepada orang-orang yang tadabur Quran, yang jadikan Quran sebagai petunjuk, supaya benar-benar yakin dengan Allah. Dalam tempoh proses nak tengok janji Allah itu terlaksana, akan ada proses ujian-ujian nak tengok tergoncang ataupun tidak, ya, tersasar ataupun tidak, istiqamah ataupun tidak. Itu ujian yang Allah datangkan untuk melihat keteguhan iman kita kepada Allah. Kalau lihat cerita Nabi Yusuf tadi tuan-puan, ya, nak yakin ni, nak yakin macam mana Allah sebut, ya, Allah letakkan pada hati Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf telah dikhianati. Kejap saya cari ayat tu. Di mana Allah menyatakan kepada Nabi Yusuf bahawa semua ini akan diperjelaskan balik satu persatu. Ya, sebab macam ni. Bila dikhianati macam tu kan, masuk dalam perigi, mestilah kita paling nak sekali apa dia, kalau dapat jumpa dengan abah, nak cakap satu-satu, bah sebenarnya diorang ni komplot. Kan kita nak cakap satu-satu kan, bah dia bawa ke sini, dia janji macam ni, dia suruh adik pergi sini, dia tolak. Kita nak cakap satu-satu. Itulah perasaan orang yang kena khianati, ya, kena zalim ni. Dan Allah janjikan dalam surah Yusuf, nanti akan sampai waktunya satu persatu kamu akan cakap banyak. Dan ketika itu orang tu semua dah melupakan, semua dah tak ambil peduli. Masya Allah. Nak tunggu sampai datangnya janji Allah bahawa semua ini akan disingkap satu persatu, itu bukan sehari itu apa, bukan sebulan, bukan setahun, bertahun-tahun. Nak meyakini janji Allah bahawa kamu akan dapat sebut satu persatu. Tengok-tengok datang pula pedagang, nampak pula Nabi Yusuf dalam tu, ambil pula, pergi bawa lagi jauh lagi sampai ke Mesir, lelong pula. Macam mana nak kita punya otak yang sangat terbatas nak link balik dengan janji tu? Macam mana aku nak cakap balik satu persatu? Makin jauh pula dah.
Ya, dah tukar negara tuan-puan, daripada Syam dah pergi ke Mesir. Macam mana aku akan jumpa? Macam mana? Kalau nak tanya macam mana, macam mana, macam mana, sejuta persoalan macam mana untuk orang yang tidak yakin. Tapi orang yakin pada Allah, tak ada persoalan apa. Yakin saja dengan Allah. Masya Allah, yakin. Iman ni tak tahu nak gambarkan macam mana kurniaan yang terlampau hebat. Orang tak yakin ada 100 soalan. Macam mana boleh datang balik? Aku dah duduk kat Mesir, macam mana aku boleh pergi kat Syam? Macam mana, macam mana, macam mana, macam mana, macam mana? Orang tak yakin memang duduk dalam keadaan yang susah fikiran. Yakin saja. Sekarang dah bawa sampai ke Mesir. Sekarang cerita dah jadi lagi rumit. Ya? Sebab apa? Dah main dengan fitnah pula dah. Masuk dalam penjara, sumbat dalam penjara. Cakap dengan dua orang dalam penjara kan? Dia suruh takwil mimpi. Nabi Yusuf takwilkan mimpi. Seorang akan mati kena hukum. Seorang lagi akan keluar penjara kerja dengan raja. Bila dia nak keluar, Nabi Yusuf kata macam ni. Cakap-cakaplah pasal kami dengan raja tu. Wallahu'alam. Ya, dalam kitab tafsir pun sebut juga. Memang Allah jauhkan daripada laki-laki tadi cakap. Sebab tak nak ada sebarang nampak unsur kebergantungan dengan manusia. Biar yakin janji Allah. Allah akan tegakkan kebenaran tu pada waktu dia. Kamu jangan risau. Kamu tak perlu nak apa nak minta tolong, minta tolong. Tak perlu. Kamu yakin dengan Allah. Masya Allah, macam tu sekali Allah bina yakin. Tak tahu nak cakap macam mana. Sampai Allah izinkan syaitan melupakan laki-laki tadi daripada cakap dengan raja. Dia dah keluar penjara, duduk diam. Tak cerita pun. Jadi yang luar penjara move on cara dia. Yang dalam penjara ni merengkuk dalam penjara. Sampailah Allah takdirkan raja itu mimpi. Ya, raja itu mimpi. Kemudian raja pun suruh takwil. Semua orang tak kata nak takwil mimpi. Laki-laki dia teringat kat Nabi Yusuf. Lelaki itu pergi jumpa Nabi Yusuf. Beritahu seseorang itu mimpi. Dia bukan cakap dengan raja dia boleh keluarkan Nabi Yusuf. Tak, dia pergi jumpa. Lepas tu dia dapat takwil, dia beritahu nak raja. Raja kata aku nak jumpa orang ni. Ketika raja utuskan utusan, nak bagi tahu ya tuan-puan, luar penjara tu orang tak fikir dah pasal Nabi Yusuf. Yang menzalimi boleh buat yang ria je. Padahal ni ada orang yang dia zalimi, yang dia khianat. Orang yang dizalimi setiap saat tu berharga menikmati kezaliman. Menunggu bila saat kebenaran akan terserlah. Tapi orang yang menzalimi ni buat macam biasa. Lalu bila nak raja hantar utusan pada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tak datang terus. Nabi Yusuf tak keluar, Nabi Yusuf tak ikut. Nabi Yusuf kata apa? Sampaikan pada raja kamu. Sampaikan pada raja kamu. Tengok Nabi Yusuf punya ayat ya. Disebut dalam Quran. Qala rji' ila rabbik. Kembalilah kamu kepada tuan kamu. Kembalilah kamu kepada tuan kamu. Fas'alhu, tanya raja kamu. Ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Apa dah jadi dengan perempuan-perempuan yang tangan dia terhiris? Semua orang dah tak ingat cerita tu tuan-puan. Semua orang dah move on. Ya? Yeah? Tapi Nabi Yusuf nak mengingatkan balik. Kau tahu tak siapa yang takwil mimpi ni? Orang yang kesumbat dan penyanyi. Apa indikator signal dia? Sebab pertanyaan ini tidak mungkin akan datang daripada orang lain. Ya, sebab yang berada pada masa kejadian itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Dan akhirnya kita pergi kesimpulan ya, dah batuk dah kan ya. Akhirnya kalau dalam surah Yusuf tengok pada ayat yang ke-56. Kalau surah Al-Qasas tadi cerita Nabi Musa, tengok janji Allah pada ayat ke-13. Kalau cerita Nabi Yusuf, tengok ayat 56. Bila kita baca ayat 56 ni tuan-puan, lapangnya hati ya Allah. Tadi rumit ya masalah Nabi Yusuf. Ayat ke-56. Saya bacakan ya. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa minha haythu yasha'.
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Mesti mak ada gula-gula. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Bukan bagi sikit-sikit ya tuan-puan, bagi kuasa penuh. Dan kami limpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak mensia-siakan pahala kepada orang yang berbuat baik. Hari Allah menunjukkan kebenaran Nabi Yusuf adalah hari Allah memberikan kuasa kerajaan penuh pada Nabi Yusuf. Kalau kebenaran tu lebih cepat terserlah, katalah 5 tahun sebelum tu ke apa kan, waktu yang Nabi belum mimpi, tengok-tengok, ah, tak salah rupanya kamu Yusuf, okeylah kamu dibebaskan, baliklah ke rumah kamu. Itu tak best tu kan? Nampak tak tak best tu? Bebas juga, terselah juga kebenaran, tapi apa dia? Baliklah rumah, baliklah kampung kamu. Allah suruh nanti, 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 tunggu, tunggu, tunggu dengan iman dan sabar. Ada harinya aku akan bagi kamu. Aku akan serlahkan kebenaran bersama dengan kekuasaan. Bersama dengan, tengok ya tuan-puan. Makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha. Diberikan kuasa penuh. Masya Allah. Sebab ketika itu Nabi Yusuf sungguh berjasa kepada kerajaan itu. Sebab takwil mimpi Nabi Yusuf itu kelangsungan kepada masa depan negara itu tentang ekonominya. Ya. Jadi terserlahnya kebenaran untuk Nabi Yusuf beserta dengan seluruh penguasa-penguasa, pembesar-pembesar memerhati tepat kepada Nabi Yusuf sebagai apa? Sebagai orang hebat. Sebagai orang yang benar. Sebab pada ayat 51-52 datang balik perempuan-perempuan tu semua cakap, Nabi Yusuf tak goda kami. Kami yang sebenarnya terkejut tengok Nabi Yusuf ni. Zulaikha pun cakap, waqalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsi. Aku yang goda dia, dia tak goda pun. Wa innahu laminas sadiqin. Dia adalah orang yang baik. Bayangkan tu. Ya, akhirnya wa kadzalika, demikianlah. Ya, Allah tak pernah sia-siakan, wala nudhi'u ajral muhsinin. Orang baik Allah tak pernah sia-siakan. Orang yakin dengan Allah, orang sabar, Allah akan kembalikan, akan kotakan segala janji. Cuma untuk kita semua yang paling penting adalah bagaimana kita nak mengimani, nak yakin dengan janji-janji Allah. Ya, jadi sebab itulah ya ustazah selalu juga cakap dalam kuliah, datang dengan kuliah, datang majlis ilmu, apatah lagi kalau ada tadabbur al-Quran. Kalau tak, kita hanya baca Quran cara tradisi saja tuan puan, kita tak dapat nak menambah benar-benar iman dan yakin kita kepada Allah. Ya, sebab kita baca sufis saja, pahala dapat tak? Dapat insya-Allah, tapi nak beramal tak dapat. Ya, nak jadi panduan hidup tak dapat. Kalau orang baca Quran, tadabbur Quran, ya Allah ya Tuhan, ustaz nak kata apa? Lapangnya hati, senangnya hati. Sebab apa? Sebab kita tak payah nak fikir payah-payah. Kita yakin dengan Allah. Apa saja yang Quran sebut, kita buat. Apa saja yang Allah suruh, kita lakukan. Apa saja Allah larang, kita tinggalkan. Dengan penuh kelapangan. Kenapa? Keyakinan dan keimanan kita kepada Allah telah menyelesaikan semua persoalan-persoalan dalam fikiran kita. Tapi kalau ada krisis keyakinan, macam-macamlah. Ya, macam-macamlah reason, macam-macamlah alasan, macam-macamlah persoalan. Maka tuan-puan, ustazah menyeru diri ustazah dan kita semua, mari kita tadabbur Al-Quran. Ya, mari kita belajar Al-Quran.
Ya, mari kita letakkan keyakinan kepada Allah, kepada agama Allah, kepada Islam. Ya, ada persoalan-persoalan yang timbul dalam kepala kita selalunya adalah persoalan yang menterjemahkan krisis keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ustazah berhenti setakat ini sahaja. Ya, dan ada sedikit hebahan yang nak ustazah buat, iaitu pada 29 April hari Ahad depan, ya, insya-Allah tuan puan ya yang berkelapangan ataupun lapangkanlah diri ya untuk seminar solat dan selawat. Ada satu seminar solat dan selawat tahun 2018 dibuat di dewan yang sangat besar IDCC Shah Alam Selangor. Ya, dan ada penceramah-penceramahnya Ustaz Don Daniel, Ustaz Auni Muhammad, Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Yusaini Yahya dan seorang ustazah. Siapa entah eh, Nur Hafizah Musa. Ya. Jadi boleh dapatkan di luar sana lah flyers dia. Ya, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita semua untuk kebaikan. Ya. Dalam apa jua yang kita nak buat tuan-puan, rujuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keyakinan dan keimanan sehingga kita tidak pernah ragu dengan janji Allah. Allah memberikan kemenangan kepada Islam, kepada agama Allah, kepada hamba-hamba Allah, ya, yang beriman, yang akan Allah janjikan mewarisi ya dunia ini untuk dimakmurkan. Ya, sekian daripada ustazah. Terima kasih tuan-puan yang hadir pada hari ini. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.